PLT Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryati Rahayu, memimpin apel pelepasan relawan dan bantuan untuk Cianjur. Bantuan ini hasil penggalangan donasi selama sepekan. Bantuan yang terkumpul lebih dari 300 juta rupiah ini merupakan wujud kepedulian warga Semarang membantu warga terdampak gempa di Cianjur. Bantuan juga berupa beras, susu bayi, popok, selain itu juga kebutuhan pengungsi lainnya seperti tenda, selimut maupun obat-obatan. Total ada 4 armada truk untuk mengangkut bantuan tersebut. Bahan-bahan atau barang yang dibutuhkan. Saya kemarin memang menyampaikan jangan hanya bahan-bahan mentah saja, sembako mentah, karena masyarakat yang terkena dampak ini tidak hanya saja di wilayah kayak perkotaan seperti ini, tapi banyak yang di gunung-gunung, banyak yang di lembah, sehingga mereka pasti membutuhkan yang segera bisa dimakan. Karena mungkin nanti kalau menunggu dari dapur umum dan sebagainya, ini kan waktunya ada waktu yang sudah ditentukan gitu.